Okey, kita tengok. Kita bincang eh. Latih kediri 7.1B muka surat 206. Okey, kita bincang sama. Okey, rangka nombor 1 eh. Rajah di bawah menunjukkan dua histogram bagi taburan markah ujian matematik. Okey, dua kumpulan lah. Okey, kumpulan Arif dan kumpulan Bestari. Okey, markah ujian. Kalau markah ujian, biasanya yang lebih baik tu markah lebih banyak ke markah lebih sikit? Banyak. Lebih baik lah kan? Alright. Okey, tengok soalan dia. Nyatakan bentuk histogram bagi kedua-dua kumpulan. Ini bentuk apa ni? Seragam. Okey, dia bentuk seragam. Betul lah. Seragam. Kalau dia banyak sangat beza ni, dia panggil hampir seragam lah. Hampir seragam. Okey. Ini pula bentuk apa? Bentuk apa ni? Lencong ke kiri. Dia bukan lencong. Lencong di sini. Yang ni lebih kepada loceng lah ni. Oh. Okey, bentuk hampir kepada loceng. Okey. Kemudian dia kata loceng, bentuk loceng tapi dia ekstrim. X, E, X. X. X, macam mana dia ekstrim? X, stream. S, T, R, E, M. Okey, bentuk loceng yang mempunyai nilai yang ekstrim. Okey, bentuk loceng tapi nilai dia adalah, nilai ekstrim ni maksud dia, nampak tak? Dia ekstrim lebih banyak, lepas tu ni tak ada, lebih banyak tu lah ekstrim. Tapi dia lebih kepada bentuk loceng. Tapi kalau awak dapat loceng ni pun dah settle lah. Okay. Kalau lencong, dia ni yang dia macam ni. Loceng, lencong macam ni. Macam ni eh. Lencong, lencong. Tapi dia tak, ni lebih kepada loceng. Tak apalah tu, dia boleh petikaikan lah kan. Okay, B pula. Bandingkan serakan markah ujian antara kedua-dua kumpulan. Okay, serakan mana? Beza dia. Mana yang lebih luas serakan dia? Arif ke Bestari? Sama. Arif lah lebih luas sebab dia hampir sama kan luas. Yang ni dia tak luas sangat. Dia yang tinggi ramai. Lepas tu yang ni tak ada. So yang lebih luas adalah Arif. C pula. Kumpulan markah menunjukkan keputusan yang lebih baik. Mana lebih baik? Bestari. Bestari lebih baik kerana ramai yang dapat markah tinggi. Okey. Awak ada 8 orang berbanding dengan yang ni kan, dia tak lebih baik lah. So kumpulan Bestari lebih baik. Okay, macam tu lah kita nak tafsir ya, kesimpulan. Okay, nombor dua pula, tengok. Rajah di bawah menunjukkan hasil kajian lalu lintas. Okay, lalu lintas kereta di dua lokasi berlainan. Okay, kereta eh. Okay, setiap lokasi catatkan mengambil catatan laju bagi 50 buah kereta. Okay, tengok laju dia lah. Okay, ni lokasi A, ni lokasi B. Okay, tengok. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua lokasi. Okey, A itu bentuk apa? Yang B. B di loceng. A itu bentuk apa? Oh, apa bentuk? A bentuk apa? Lencong ataupun ni lencong ke lebih kepada loceng ni? Lebih kepada A, A apa A? Bentuk apa? A. Oh, lencong ke kanan. A adalah lencong ke kanan. Lencong ke kanan. Okay. B pula? Lencong ke loceng. B adalah loceng eh. Okay, sebab dia ada center kan, lebih kurang macam tu lah. Loceng. Alright. Boleh tahu lah tu. Bentuk, awak tengok bentuk, awak dah tahu. Okay, tengok gambar dah tahu bentuk. Dia ada lencong kanan, lencong kiri, loceng dan seragam. Okay, tambahan J apa semua tu. U tu, okay tu kalau tengok lah bentuk dia. Okay, bandingkan serakan laju. Okay, serakan laju bagi kedua-dua lokasi. Okay, mana yang serakan dia lagi besar? Awak tengok lah ni. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam dia ada 5 warna merah. Warna biru pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sekatan. So mana yang lagi besar? 5 ke 6? 6.
6. A ada 5, B ada 6. So kesimpulan dia apa? B lagi besar. Okey, pandai. B sekatan dia lagi besar daripada A. Ha, tak payahlah kira. Kita tengok sekatan dia. Tak payah nak cari kan, leceh kan. Alright. Ha, kita nak kira-kira makin kita expert lah kan, sebab kita nak dapatkan kesimpulan dia. Ha, ni boleh jadi pakar statistik lah ni. Okay, C pula. Pada pendapat anda. Ha, pendapat ni maksud dia pendapat anda sendiri lah kan. Okay. Lokasi manakah mungkin mewakili lebuh raya dan perumahan? Okay, kita tengok. Lebuh raya dan kawasan perumahan. Mana yang buat kereta lagi laju? Lebuh raya ke kat kawasan perumahan? Lebuh raya. So mana lebuh raya? B. B adalah lebuh raya. Pandai pun. Maka A adalah perumahan. Kenapa? Kawasan perumahan tak boleh buat laju. Okay, boleh tu. Ha. Pendapat kita ikut logik je lah. Okay, boleh. Senang kan? Lepas ni bawa buat cerita antik. Okay, buat dekat buku tulis. Ini dah kita dah buat lah kan? Okay, kita stop dulu recording. Okay, kita tengok yang seterusnya pula. Muka surat apa? 217. Cuba tengok dulu. 217 tu. Ya, stop dulu.